بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian Al-Badr Uttaman bima sahha min adillatil ahkam. Sampai hadis berapa? 421 ya. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال beliau bersabda في خطبته pada khutbah beliau يوم النحر pada hari penyembelihan di Mina inna dima'akum sesungguhnya darah-darah kalian wa amwalakum dan harta-harta kalian alaikum haramun atas kalian adalah haram kahurmati yaumikum hada seperti keharaman hari kalian ini hari apa? Hari Idul Adha fi syahrikum hadha pada bulan kalian ini bulan apa? Dzulhijjah fi badlatikum hadha di kota kalian ini kota apa? Makkah. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini dimasukkan dalam bab ghasab menunjukkan bahwa ghasab itu hukumnya adalah haram. Karena ghasab berarti kita mengambil harta orang lain secara zalim. Itulah definisi dari ghasab. Mengambil atau menggunakan harta orang lain secara zalim. Kita lanjutkan bab syuf'ah, bab syuf'ah. Syuf'ah itu adalah hak serikat terhadap barang serikatnya. Hak serikat terhadap barang perserikatannya. Contohnya gini. Ada satu tanah, satu hektar dimiliki oleh dua orang. Tanah itu harganya 1 miliar. Masing-masing mengeluarkan duit untuk beli tanah tadi 0,5 miliar. Berarti masing-masing dapat jatah berapa? Setengah dari tanah. Nah, maka A dan B ini masing-masing punya hak syuf'ah terhadap tanah tadi. Nah, terus hak syuf'ahnya itu berlakunya gimana? Mari kita bahas. Hadis 422. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala qadha telah memutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah adanya hak syuf'ah fi kulli ma lam yuqsam pada setiap apa yang belum dibagi fa idza waqa'atil hudud maka apabila telah terjadi batasan-batasan wa surifatit turuq dan telah dipisahkan jalan-jalannya fala syuf'ata maka tidak ada syuf'ah lagi muttafaqun alaih wal lafdhu lil bukhari wa fi riwayat muslimin asy-syuf'atu perserikatan itu fi kulli syirkin pada setiap perserikatan atau perkongsian fi ardin pada tanah au rub'in atau rumah au ha'itin atau kebun. Ha'it itu kebun yang ada dindingnya. Kalau tidak diberi dinding tidak disebut ha'it. La yasluhu tidak pantas, maksudnya tidak halal ayyabi'a untuk menjual hatta ya'ridho sehingga dia menawarkan ala syarikihi kepada teman serikatnya. Jadi tanah satu hektar tadi kalau A ingin menjual bagiannya itu harus ditawarkan pertama kali kepada siapa? Kepada teman serikatnya, kepada B. Tidak boleh tiba-tiba dia jual gitu, enggak boleh kepada orang lain. Seandainya terlanjur dia jual kepada orang lain belum menawarkan kepada teman serikatnya, maka teman serikatnya itu berhak untuk mengambil alih
Tadi kamu jual harga berapa? Saya jual harga 600 juta. Nah, baik. Saya tidak mau tanah ini dimiliki oleh orang itu. Jadi gimana? 600 juta kembalikan kepada dia, saya bayar. Yang dimenangkan adalah teman serikatnya. Jadi A sama B ini A kalau mau menjual harus minta izin dulu atau menawarkan dulu kepada B. Seandainya A nekat tanpa izin langsung menjual kepada orang lain, nah ini B ini masih berhak, sehingga dia berhak membatalkan penjualan tadi, yaitu dia membelinya, tapi harus sesuai harga yang sudah disepakati sebelumnya. Andaikan sudah dijual dengan harga 600, ya dia kalau mau ganti ya 600 nih. Tidak bisa dia mengganti 500, bisa nih. Tapi yang menjual tadi tanpa izin temannya, tanpa menawarkan kepada temannya, dosa, karena dia sudah melanggar aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah syufah ini diperselisihkan ulama, apakah berlaku untuk segala sesuatu atau hanya pada barang-barang yang tidak bisa berpindah. Di sini Nabi sebutkan tiga, tanah, rumah, kebun. Ini bisa berpindah enggak? Enggak bisa kan? Nah, maka mazhab Syafi'i mengatakan syuf'ah hanya khusus untuk yang tidak bisa berpindah. Tapi sebagian kecil ulama berpendapat meskipun itu barangnya bisa berpindah, maka tetap hak perserikatan tetap ada. Dan pendapat ini meskipun sebagian kecil ulama, saya cocok. Pertama, karena di sini Nabi mengatakan fi kulli syirkin, pada setiap perserikatan. Kemudian Nabi mencontohkan tanah, rumah, kebun. Ini kan contoh aja ini. Kemudian yang kedua, alasannya adalah karena kalau barang itu bisa dipindah, perserikatannya dibeli orang lain, ini juga akan memberikan madharat. Ini kan kenapa ada hak syufah ini, kenapa ini? Ini supaya tidak saling berbuat madharat. Saya misalnya, ini tanah 1 hektar, separuh milik saya, separuh milik orang lain, apa teman saya ini. Nah, ketika saya masih bersama teman saya itu, saya ngaturnya enak karena dia orangnya enak. Begitu udah dijual haknya tadi kepada orang lain, orangnya ini susah bukan main. Pengen menguasai tanah 1 hektar itu untuk dirinya sendiri. Nah, saya kan termadharati. Nah, supaya tidak terjadi kemadharatan, inilah diadakan adanya hak syuf'ah. Nah, maka kalau seandainya ada satu mobil dimiliki oleh dua orang, separuh-separuh ya, 50 juta, 50 juta, mobilnya 100 juta. Nah, tiba-tiba ini A menjual haknya kepada orang lain, kira-kira B termadharati enggak? Ya, bisa termadharati, sama aja kan? Nah, karena sama aja, maka hukum syuf'ah ini juga berlaku dalam perkara-perkara yang tidak, yang apa? Yang bisa berpindah. Wallahu a'lam. Kemudian hak syuf'ah ini diperselisihkan juga oleh para ulama, apakah berlaku dalam hal pertetanggaan atau hanya perkongsian saja. Nah, sekarang kita baca hadisnya 423. Wa Nabi Rafi'in radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jaru, tetangga itu ahaku, lebih berhak bisa qabihi, dengan rumah tetangga yang menempel dengannya. Hadis akhrajahul Bukhari. Jadi pertetanggaan juga punya hak syuf'ah apa tidak? Punya, berdasarkan kata-kata al-jaru. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan, atau mayoritas ulama mengatakan, yang dimaksud tetangga di sini adalah tetangga perkongsian. Kenapa? Karena pada hadis yang pertama, perhatikan kata-kata fa'idha waqa'atil hudud, kalau sudah terjadi batasan-batasan. Nah, rumah tetangga dengan rumah saya, dengan rumah kita, itu ada batasnya enggak? Ada. Maka kalau sudah ada batasan itu, fala syuf'ah, tidak ada hak syuf'ah. Karena itu pendapat mayoritas bahwasanya hak syuf'ah ini tidak berlaku untuk pertetanggaan. Saya punya rumah, tetangga saya punya rumah. Apakah saya menjual harus nawarkan dulu kepada tetangga saya? Tidak.
boleh saya tawarkan kepada orang lain langsung. Saya posting di apa status saya misalnya, ya, rumah saya jual. Nah, tangga saya kaget, loh, kamu jual kok tidak nawarkan kepada saya? Nah, maka bisa dijawab lah, ini al-jaru ini maksudnya adalah tetangga perserikatan. Karena tadi sudah ada batasan tadi, maka sudah bukan bukan tidak ada lagi hak syirka atau syuf'ah. Oke. Okay. Untuk batasan-batasan ini tadi, kalau batas sekedar tiga atau batas suatu tembok. Kalau yang dijual kan belum tentu kebun, kalau kebun kan belum ada tembok dan sebagainya, cuma batas tiga. Itu apakah sudah masuk? Maksudnya sudah ada batasan ini sudah dibagi. Jadi tanah itu 1 hektar, kalau masih milik berdua itu kan yang mana kan nggak jelas. Pokoknya saya punya 50%, kamu punya 50%. Nah mana ini utara selatan ya nggak ngerti, wong ini masih milik berdua. Tapi ketika tanah 1 hektar ini sudah dibagi, udah gini aja sekarang dibagi apa kartu tanahnya jadi dua. Napa istilahnya kartu tanah? Nah, sertifikatnya dibagi jadi dua. Ini yang utara milik kamu, yang utara milik saya. Nah, ini berarti sudah waqa'atil hudud, sudah ada batasan-batasan. Kalau sudah begitu sudah tidak ada hak syuf'ah lagi. Bisa dipaham maksudnya? Ya? Nah, kayak begitu. Sudah dibagi sudah tidak ada hak syuf'ah. Nah, untuk kembali ke masalah tetangga tadi. Masalah tetangga ini karena ada perselisihan pendapat para ulama, paling bagus kita itu mengambil jalan selamat. Jadi kalau kita punya rumah, pengen kita jual, paling bagus kita tawarkan kepada tetangga. Karena tetangga ini bisa juga termadharati. Ketika kita jual kepada orang lain, ternyata orangnya suka musik. Sementara tetangga kita ini seorang kiai, wah dengar musik kupingnya panas. Kan dia jadi termadharati. Kamu itu jual rumah enggak bilang-bilang. Coba kamu jual ke saya beli dengan harga yang lebih tinggi enggak ada masalah. Sebagai tetangga saya ingin membantu juga kepada kamu, saya tahu kamu butuh duit. Nah, misalnya begitu. Jadi untuk perselisihan pendapat ini paling aman kita mengambil ya jalan yang selamat saja kita tawarkan. Ya. Begitu mereka tidak ada yang perlu ya sudah kita jual kepada orang lain. Atau paling gampang ya ditulisi yang di luar rumah kita dijual. Nah, semua tetangga kita lewat ngerti kan. Kita lanjutkan babul musaqati wal ijarah. Ya. Apa itu musaqati? Kongsi tetap atau dia tidak itu apakah yang dilarang itu karena tidak menawarkan sama yang perkongsian tadi padahal yang jual barangnya dia ini separuh tadi atau memang dilarang itu karena dijual semuanya milik dia saja. Ya kalau milik orang lain dijual enggak jelas enggak boleh. Nah, kalau benda bergerak misalnya dikatakan mobil berarti kan miliknya dia dan si dia gitu ya, itu dijual kan gitu. Anu yang dijual bukan barangnya, kepemilikannya. Saya punya kepemilikan terhadap mobil ini 50%. Kamu mau enggak membeli kepemilikan saya terhadap mobil ini? Gitu maksudnya. Bukan, bukan. Sama juga tanah juga begitu. Membeli kepemilikan. Nah, termasuk di menarik bersatu, tapi disewakan sawah tidak sepengetahuan ahli waris. Milik siapa? Milik waris, tapi disewakan sebagian orang waris. Padahal itu milik semua. Itu uangnya dikatakan sendiri. Oh ya, dosa. Itu mengambil harta orang lain, ya. Dosa. Ya. Mestinya kalau disewakan ya hasilnya dibagi sesuai kepemilikan masing-masing ahli waris tadi. Misalnya kakaknya dapat 2 kali lipat dari dia, nah, berarti kakaknya dikasih 2 kali lipat. Ya sesuai kepemilikan masing-masing, dibagi sesuai kepemilikan warisan tersebut. Babul musaqati wal ijar. Musaqat itu menyirami tanaman orang lain dengan upah.
Kalau zaman dulu ya menyirami pohon kurma. Pohon kurma dalam satu kebun yang besar, pemiliknya malas untuk nyirami, nah dia mempekerjakan orang, nah, namanya musaqat. Wal ijarah, dan mempekerjakan orang atau mengupai orang, mengupai tukang. 424 Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala bermuamalah ahli Khaybar dengan penduduk Khaybar, bisatri dengan separuh ma yakhruju minha, apa yang keluar dari Khaybar, min thamarin, dari buah, buah itu maksudnya kurma, au zar'in, atau tanaman, muttafaqun alaih, tanaman misalnya padi. Wa fi riwayatin lahuma fasa'aluhu, maka mereka minta kepada Nabi ayyuqirrahum, supaya Nabi menetapkan mereka, maksudnya tidak mengusir, biha, pada Khaybar, ala atas syarat ayyakfuhu, bahwasanya mereka mencukupi Nabi amalaha, penggarapan Khaybar. Walahum, dan bagi mereka nisfu tamri, separuh dari kurma, separuh dari panenannya. Faqallahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, nuqirrukum, kami menetapkan kalian biha, pada Khaybar, ala dhalika, atas persyaratan itu, masyikna, semau kami. Jadi kalau maunya setahun ya setahun, dua tahun ya dua tahun. Faqarru biha, maka mereka pun tinggal pada Khaybar, hatta ajlahum, sehingga mengusir mereka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wali Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa'a, menyerahkan ila Yahudi Khaybar, kepada Yahudi Khaybar, nakhla Khaybar, pohon-pohon kurma di Khaybar, wa ardaha, dan tanahnya, ala atas syarat ayya'tamiluha, bahwa mereka menggarapnya, min amwalihim, dari harta-harta mereka, jadi rapuk ya dari mereka, biji ya dari mereka, ya, dan sebagainya. Walahum, dan bagi mereka syatru thamariha, separuh dari buah-buahannya. Berarti musaqat itu boleh enggak? Boleh. Karena Nabi melakukan musaqat. Jadi gini, ini Khaybar, tanahnya orang-orang Yahudi. Ketika diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pada takluk semuanya. Tidak terjadi peperangan. Maka tanah Khaybar ini bukan disebut ghanimah, tapi disebut apa? Fai. Nah, setelah dikuasai oleh Nabi sebagai harta fai, orang-orang Khaybar ini mereka nawar kepada Nabi. Wahai Nabi, daripada kami diusir dari kampung kami, gini aja, kami tolong ditetapkan di kampung kami, nah, nanti tanah kami, kami garap seperti biasanya, nanti bagi hasil 50% untuk kami sebagai penggarap, 50% untuk Anda sebagai pemilik. Nah, Rasulullah menyetujui, tetapi dengan syarat masyikna, semau kami. Kalau kami maunya 2 tahun kalian diusir, ya udah. Akhirnya benar, Sayyidina Umar jadi khalifah, Yahudi-Yahudi ini diusir. Maka Yahudi-Yahudi ini mengatakan, hei Umar, apa kamu tidak ingat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menetapkan kami sebagai penghuni di sini, kenapa kamu mengusir? Maka Sayyidina Umar marah-marah, dia mengatakan, wahai putra-putra babi dan kera. Sayyidina Umar ya, kalau marah kayak gitu. Putra-putra babi dan kera, apa kalian kira saya itu lupa bahwa Nabi mengatakan apa? Masyikna. Dan Nabi juga mengatakan, betul-betul kami akan mengusir Yahudi dari Jazirah Arab. Nah, Khaybar ini termasuk Jazirah Arab. Akhirnya diusir oleh Sayyidina Umar. Nah, sekarang Yahudi mengusir Palestina. Nah, makanya kita enggak terima. Palestina itu tanahnya orang-orang Palestina sendiri, bukan tanah mereka. Nah, di sini terjadi musaqat, yaitu orang-orang Yahudi menggarap atau mengairi pohon-pohon kurma, sementara hasilnya diambilkan dari hasil panenan tersebut. Boleh. Sesuai kesepakatan, tidak harus 50%, 50%. Kalau di sini memang 50%, 50%. Seandainya sepakatnya pemilik tanah dapat 40%, kemudian penggarap dapat 60%. Boleh, bebas, terserah sesuai kesepakatan. Kalau ijarah, di sini tidak disebutkan hadisnya.
Nah, ijarah itu pengupahannya bukan dari hasil panen. Kalau musaqot ini pengupahannya dari apa? Hasil panen. Nah, ijarah ini pengupahannya dengan duit. Kamu nggarap sawah saya, nanti setiap bulan saya kasih gaji 1 juta, misalnya, itu ijarah. Kamu buat rumah saya, setiap hari nanti jadi tukang, sekarang berapa tukang, Pak? Berapa? 120. Ada lagi? Udah, sepakat ya, 120. 110, ya pokoknya naik turun berarti. Nah, 120 dan sekitarnya. Nah, maka itu seperti itu disebut ijarah. Atau misalnya saya bawa kain, ini tolong dibuatkan menjadi baju, nanti bayar berapa, itu ijarah. Tolong saya dibekam, nanti bayar berapa sekujur tubuh ini, nah itu ijarah. Tolong saya dipejet, nah, membayar berapa, ijarah. Tolong saya disupiri dari Solo ke Surabaya, bayar 100 berapa? 150 ya? Nah, 150, nah itu ijarah namanya, ya, bayarnya dengan duit. Kalau musaqot tadi bayarnya dengan apa? Dengan hasil panen. Dua-duanya boleh. Lah terus sekarang yang tidak boleh yang bagaimana? Yang tidak boleh yang nomor 425 ini. Wa an hamdalah bin Qais radhiyallahu anhu qala sa'altu, aku bertanya kepada Rafi' bin Khadijah radhiyallahu anhu an qira'il ardi, tentang menggarap sawah. Bidzahabi, dengan upah emas, wal fiddati, dan perak. Faqala, maka Rafi' mengatakan la ba'sa bih, tidak masalah dengannya, maksudnya halal. Innama kana an-nas, tiada lain adalah manusia, yu'ajiruna, mereka itu mengupah, mengijarah, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mestinya kurang ya. Bima alal madianat gitu. Bima dengan upah apa yang alal madianat, pada aliran-aliran air. Wa aqbalil jadawil, dan ujung-ujung parit-parit. Wa asya' minaz zar'i, dan bagian-bagian dari tanaman. Fayahliku hadza wa yaslamu hadza, maka hancurlah yang ini dan selamatlah yang ini. Wa yaslamu hadza wa yahliku hadza, atau selamat ini hancur yang ini, maksudnya sebaliknya. Wa lam yakun linnasi qira'un, dan tidak ada bagi manusia penggarapan sawah, illa hadza, kecuali seperti itu. Falidzalika zujira anhu, karena itulah dilarang darinya. Kalau dibaca zajara berarti Nabi melarang darinya. Fa amma syai'un ma'lumun, adapun sesuatu yang diketahui, maksudnya upahnya diketahui, madmunun, yang terjamin, fala ba'sa bih, maka tidak ada masalah dengannya, riwayat Muslim. Jadi musaqah atau ijarah itu ada yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang yang kayak apa? Yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu upahnya tidak jelas. Contohnya gini, saya punya tanah 1 hektar. Saya suruh garapkan orang, kemudian tanah utara sama selatan, ya ini dibagi dua. Ini yang selatan nanti hasilnya untuk kamu, ini yang utara hasilnya untuk saya. Nah, Allah takdirkan yang utara ini rusak semuanya karena dekat dengan kali, kena banjir. Sementara yang selatan ini aman karena agak tinggi sedikit, sehingga penggarapnya panen full, sementara saya pemilik tanah ngaplo, nggak dapat apa-apa. Atau sebaliknya, yang milik saya panen full, yang milik penggarap ngaplo. Ini kan kasihan kayak begini. Berarti tidak bolehnya sebabnya apa ini? Ada tiga loh kemarin itu. Ada kalanya riba, ada kalanya ghoror spekulasi, ada kalanya zolim. Ini masuk yang mana nih? Kenapa? Nah, lebih tepatnya spekulasi atau ghoror. Enggak jelas. Bisa jadi saya yang untung, bisa jadi dia yang untung. Nah, maka dulu dikasih upah, udah. Yang ada di madianat dan akbalil jadawil, itu yang milik kamu. Yang selain itu milik saya. Nah, itu enggak boleh.
Ini kan ada paritnya toh, nggih. Sawah ada paritnya toh. Nah, nanti yang di ujung-ujung parit itu yang hasilnya itu untuk kamu. Yang lain-lainnya milik saya nanti. Nah, itu kalau yang di ujung-ujung parit semuanya rusak karena dekat dengan air, kena apa itu? Air yang terlalu banyak. Kasihan pekerjanya ini. Tetapi kalau upahnya jelas ya, kamu kerja setiap hari dapat sekian, kamu kerja setiap bulan dapat sekian, enggak ada masalah. Atau jelas tadi dibagi dua, 50%, 50%. Jadi banyak ya sama-sama banyak, kalau sedikit juga sama-sama sedikit, adil kan? Maka kalau hasil, kalau upahnya dengan duit boleh enggak? Boleh. Kalau upahnya dengan hasil tetapi hitungannya persenan boleh enggak? Boleh. Kalau dengan hasil tapi hitungannya pembagian area boleh enggak? Itu yang enggak boleh. Tidak bolehnya karena apa tadi? Gharar. 426 wa an Tsabit bin Dhuh. Enam. Itu kan yang terjadi sekarang itu penggandaan apa? Sawah. Penggandaan kambing. Oh, kambing. Nah, penggandaan kambing itu tergantung pembagian apa hasilnya itu anak. Jadi yang digadol kambing putri yang putri. Itu nah. Nah, betina. Nah itu nanti anaknya berat, kalau anaknya dua dikasih satu-satu warna, anak itu antara nah itu perbedaannya, perbedaan harga itu bagaimana? Enggak apa-apa, yang penting sesuai kesepakatan. Nanti setiap jantan kamu, setiap betina saya misalnya, kalau memang jantan betina, enggak apa-apa, pokoknya sesuai kesepakatan aja. Karena jual beli itu atau semacam ini intinya itu sebenarnya saling ridho. Allah mengatakan illa antakuna tijaratan an taradin. Nanti kalau yang lahir anak tiga gimana? Ano kalau tiga kamu dua saya satu, misalnya begitu. Pokoknya sesuai kesepakatan aja. Karena kalau separuh-separuh kan nggak bisa lagi. Di paruh malah mate. Nah maka apa? Ya udah. Tiga satu. Iya, kesepakatan itu harus dijelaskan dulu. Gaduh itu harus jelas. Bagianmu berapa, bagianku berapa, harus jelas. Kalau ada yang tidak jelas itu namanya apa? Ghoror. Nah, maka harus dijelaskan. Nah, maka orang yang mengalami kayak gitu pasti paham gimana supaya tidak ghoror. Kalau yang tidak mengalami kan bayang-bayangkan aja, kira-kira gimana supaya tidak ghoror gitu kan? Tadi berbeda dengan spekulasi. Ya segala sesuatu ada sebenarnya spekulasi. Jual beli pun juga ada spekulasi kan. Kadang kita kulak kemudian kita jual lagi ternyata nggak laku jadinya rugi. Tapi spekulasi dikit-dikit gitu nggak ada masalah. Ini spekulasi yang besar-besar gini yang. Kalau rencana ini petak sawah itu dalam satu patok itu juga itu penggarap sama pemiliknya disepakati maru. Kalau maru itu biasanya nanti kalau misalnya hasilnya itu dibawa pulang kan hasilnya itu kan disilang katakanlah tangan kiri kanan kiri kanan kiri itu. Nah itu menurut itu gimana? Lah itu berarti adil nggak? Jelas nggak? Jelas toh? Ya nggak apa-apa. Jadi intinya ketika adil jelas enggak ada masalah. Wa an Tsabit bin Dhuhak radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang anil muzara'ah dari penggarapan sawah dengan upah dari hasilnya. Wa amara dan Nabi menyuruhkan bil muajarah dengan ijarah yaitu penggarapan sawah dengan upah duit. Nah muzara'ah yang dilarang ini adalah muzara'ah yang mengandung apa? Ghoror. Itu maksudnya. Karena sebagian orang bingung ya. Loh ini gimana sih? Dilarang oleh Nabi. Tapi hadis sebelumnya boleh. Ini gimana? Nah ketahuilah bahwa ada tiga tadi yang saya sebutkan. Kalau upahnya duit itu disebut ijarah, boleh. Kalau upahnya itu hasil tetapi adil dan jelas itu boleh. Tapi kalau yang tidak adil tidak jelas itulah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap ada hadis-hadis yang melarang ini, larikanlah kepada yang tidak adil atau tidak jelas. 427. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala ihtajama berbekam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Wa a'ta, dan beliau memberi, alladhi hajamahu, kepada orang yang membekamnya, ajrohu, upahnya. Orangnya ini namanya Abu Thaibah, dia seorang maula budak. Walau kana haraman, seandainya gaji bekam itu haram, lam yu'tihi, tidak akan Nabi memberikan kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa gaji bekam hukumnya apa? Halal, boleh. Ini termasuk musaqat apa ijarah? Ijarah ya. 428. Wa an Rafi ibn Khadijin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasbul hajjami, upahnya pembekam itu khabith, buruk. Hadis riwayat Muslim. Kata-kata khabith itu bisa bermakna haram, bisa bermakna bukan haram. Nah, di sini haram atau bukan? Bukan, karena kalau diartikan haram bertentangan dengan hadis sebelumnya, padahal sama-sama sahih. Satunya riwayat Bukhari, satunya riwayat Muslim. Maka khabith itu maksudnya adalah tidak baik, alias sebaiknya tidak ngambil upah. Jadi Nabi itu menyarankan supaya bekam itu dijadikan sebagai tolong menolong antar manusia. Karena orang Arab itu sudah biasa bekam. Bekam itu seperti aktivitas harian gitu loh. Kalau orang Jawa enggak, kira-kira keroan. Nah, tidak pantas keroan bayar ya seram perples. Pas kowe pas lagi loro tak keroi, pas aku loro keroan, enggak usah bayar gitu. Lah seandainya Mbak bayar masang tarif gimana? Keroan 50 ribu. Ya boleh, tapi ya khabif gitu tadi. Oh, mestinya untuk bantu-membantu malah untuk apa? Cari uang, itu maksudnya. Maka kalau kita buka bekam sementara kita masang tarif, itu halal atau betul? Halal ya halal. Tapi saran Nabi adalah tidak usah pasang tarif. Dan di Indonesia rata-rata enggak pasang tarif kok. Nggih pun pinten terserah monggo. Sing mempere mawon. Ya yang memper lah, jangan sampai dibekam bayar sewu kan ada member plus. Rata-rata berapa bekam, Pak? 50 nih. Member menurut saya. Karena Nabi itu waktu itu memberikan upahnya itu 2 sok beras. 1 sok itu 2,5 kilo. Kalau 1 kilonya 10.000 berarti 5 sok berarti kan 50.000, pas tau nih? Pas. Tapi Nabi juga pernah dibekam orang itu membayarnya 1 dinar. 1 dinar itu 4 juta. Nah, maka kalau panjenengan tukang bekam ditanya harganya berapa, pon monggo terserah, Nabi pernah 1 dinar. Ini tukang pembekalan sing pinter nih. 429. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, thalathatun, ada 3 orang, ana khasmuhum, yang saya akan menengkari mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Rajulun a'tabi, seseorang yang memberikan dengan nama saya. Jadi dia bersumpah ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ghadara, kemudian dia mengingkari atau mengkhianati. Yang kedua, warajulun ba'ahurran, orang yang menjual orang merdeka, fa'akala thamanah, lalu memakan harganya. Misalnya Nabi Yusuf, itu kan orang merdeka, dijual. Warajulun ista'jara ajiran, dan seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja, fastaufa minhu, lalu dia meminta sempurna dari pekerja tadi, artinya pekerjaannya sudah selesai. Walam yu'tihi ajrah, lalu tidak memberikan kepadanya upahnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka yang berkaitan dengan bab ijarah ini kalimat terakhir. Jangan sampai seorang pekerja sudah menyelesaikan kerjaannya tidak diberi upah. Itu dosa besar. Karena diancam sebagai khosmuhum, ditengkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kaya itu ternyata ada yang licik. Dia punya pabrik besar, mesinnya mati ya. Nah, ketika mesinnya mati mereka bingung kan, tidak bisa menghidupkan.
maka membayar pekerja. Ini tolong mesin saya mati, tolong diperbaiki, nanti kalau jalan lagi saya bayar. Kalau tidak berhasil ya tidak dibayar. Oke, ini. Nah, sambil pekerja ini mengecek apa alatnya ini, mereka sambil mengikuti gitu. Sehingga tahu, oh salah apa, rusaknya di sini. Begitu yang rusak-rusak sudah diperbaiki oleh mereka, satu kabelnya dipotong. Nah, ini kabel dipotong ini enggak tahu si pekerja ini. Dia merasa loh, iki tak bener ke kabeh kok ora murip ini. Akhirnya dia pulang tanpa dibayar. Kenapa? Mesinnya enggak hidup. Nah, ini contoh seperti ini. Fastaufa ajrahu, fastaufa minhu wa lam yu'tihi ajrah. Pekerjaannya sebenarnya sudah selesai, tapi dipotong kabelnya tadi. Sehingga apa? Tidak dibayar upahnya. Ya benar, memang enggak bisa jalan dong kamu potong. Nah, maka secara zahir dia benar, tapi secara batin Allah tahu bahwa dia curang. Maka dalam fikih itu paling bagusnya pekerja itu dibayar sebelum keringatnya kering. Misalnya tukang ya. Tukang itu kerja dari pagi sampai sore. Nah, sore kan mandi toh nggih. Nah, sebelum mandi bayar sih. Pak Wiro, Pak, sedina Wiro, Pak, 120. 120 berikan sebelum mandi. Oh, jatuh sik iku lho, bayar sik. Itu paling bagus begitu. Nah, kecuali kalau kesepakatan satu minggu ya wis. Tapi kalau harian ya, bayar harian, ya paling bagus bayarnya sebelum kering-keringatnya tadi. 4.30. Iya. Kalau misalkan itu apa? Oh, bayarannya itu cocok sama hutang ya, kan? Gimana? Katakanlah si A itu mempunyai hutang, terus kalau nomor saya mempunyai kerjaan, terus itu pun naik kerja di Serampung hutang besar. Ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Jadi misalnya buat rumah saya ini nilainya sekitar 10 juta ini buatnya. Nah, kamu utangnya 10 juta. Kamu buat rumah saya ini nanti enggak usah saya bayar, tapi utangmu lunas, ya udah selesai. Ini. Andai kan tidak senilai, tetapi dia rela ya enggak apa-apa. Ini buat rumah ini jadinya 11 juta gitu. Utangmu 10 juta, tapi yang garap rumahku ini nanti nilainya sama dengan utang tadi. Kalau dia rela ya enggak apa-apa. Babu ihya ilmawati, bab menghidupkan tanah mati. Yang dimaksud tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemilik dan tidak ada pengguna. Maka tanah itu kalau ada pemiliknya meskipun tidak digunakan itu bukan tanah mati. Atau dia tidak ada pemilik tapi sudah ada pengguna, itu bukan juga bukan tanah mati. Misalnya ada sungai pinggir jalan, selokanlah pinggir jalan. Nah, itu kan tidak ada penggunanya itu. Kalau seandainya kita tutup dengan cor-coran dan tidak mengganggu, kemudian kita buat warung di situ, nah itu namanya menghidupkan tanah mati. 431. Wa an urwata an Aisyah radhiyallahu anha anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ammara ardhon, barang siapa yang memakmurkan satu tanah, laisat li ahadin, yang tidak ada, yang bukanlah milik seseorang, fahuwa ahakku biha, maka dia lebih berhak terhadapnya. Qala Urwah wa qadha bihi Umar fi khilafatihi, dan Sayyidina Umar memutuskan dengan hadis ini ketika beliau menjadi khilafah, riwayat Bukhari. Diperselisihkan oleh para ulama apakah ihya'ul mawat perlu izin kepada pemimpin atau imam atau tidak. Nah, pendapat yang saya pilih adalah tidak perlu izin. Kenapa? Nabi sudah mengizinkan. Nabi itu di atasnya seluruh para imam. Ini enggak perlu izin Pak Jokowi. Dan tanah mati diurip kemawon. Nah, memakmurkan ini caranya gimana? Sesuai dengan kondisi. Kalau memang itu tanah cocok untuk perkebunan, berarti kita memakmurkannya dengan dibuat apa? Kebun. Kalau memang tanah itu tidak cocok untuk perkebunan, tapi cocoknya untuk gudang, ya berarti memakmurkannya dengan membuat apa? Pagar. Ya. Membuat pagar itu berarti sudah memakmurkannya. Nah, maka sesuai dengan kondisi tanah. 432. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Sa'd bin Jassam al-Laythi akhbarahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la hima, tidak ada tanah larangan illa lillah wa lirrasulih, kecuali milik Allah, untuk Allah dan untuk Rasulnya, riwayat Bukhari.
Yang dimaksud tanah larangan itu adalah tanah yang rumput-rumput di situ dilarang bagi siapapun untuk merumputkan gembalaan padanya, karena tanah tersebut digunakan untuk kuda-kuda atau unta-unta zakat atau unta-unta jihad. Jadi Baitul Mal itu kan punya unta-unta zakat dan kuda-kuda apa, kuda-kuda jihad. Nah, dua hewan ini kan perlu dihidupi, maka diadakan tanah larangan. Ini khusus untuk kuda-kuda jihad dan unta-unta zakat. Yang bukan termasuk itu tidak boleh merumput ke sini. Nah, itu ditetapkan oleh Nabi bahwa yang boleh membuat hima itu hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah wafat. Gimana? Berlaku untuk para khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan bin Ali, Muawiyah dan seterusnya. Mereka para khalifah. Mereka membuat hima boleh, tapi tidak boleh untuk kudanya sendiri, okay? Tapi untuk apa? Kuda jihad atau unta zakat. Nah, dulu itu orang-orang Arab biasanya kalau ada raja-raja itu pasti membuat hima. Tapi himanya untuk harta dia sendiri. Para raja ini kan punya kuda banyak, punya unta banyak. Nah, mereka membuat hima. Nah, maka Allah, Nabi memberikan aturan. Sekarang sudah enggak boleh buat hima-hima kecuali Allah dan Rasulnya saja. Nah, tapi Sayyidina Utsman ketika jadi khalifah, dia membuat hima. Dan tidak ada sahabat Nabi yang mengingkari. Menunjukkan bahwa hukum ini berlaku untuk para khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau ada enggak apa-apa. Misalnya ada Baitul Mal, ada unta zakat, ada kuda jihad, nah, membuat hima enggak apa-apa. Artinya sekarang suatu komunitas memang dia menyediakan kuda untuk persiapan tadi, berarti membuat tambah hima itu boleh? Ya enggak boleh. Enggak boleh. Karena rumput itu adalah diciptakan oleh Allah untuk semua orang. An-nasu syuraka'u fi thalath. Manusia berserikat dalam tiga perkara. Salah satunya dalam hal rumput. Ini ada rumput tumbuh sendiri. Kenapa kamu batas-batas ini khusus untuk kuda kami? Enggak boleh. Ya, untuk siapapun manusia yang butuh merumputkan kudanya di situ, silakan. Nah, kaitannya dengan ihya'ul mawat apa? Bahwasanya hima ini bukan termasuk mawat. Maka hima itu tidak boleh apa? Kita hidupkan. Wah, ini ada tanah nganggur, kita hidupkan. Oh, enggak bisa. Itu memang tanah tidak ada yang memiliki, tapi ada yang menggunakan, yaitu untuk apa? Kuda-kuda jihad dan unta zakat tadi. Babul waqaf, bab waqaf, ya. Kalau tanah dimanfaatkan, katakanlah itu tanah milik pemerintah. Karena jadi selama di itu kan tidak dimanfaatkan, terus dari kita itu ada inisiatif untuk diwawancarakan itu, misalkan kita beli apa, terus nanti dibutuhkan sedikit pupuk untuk memelihara tanaman itu. Ya, kalau itu ditulisi tanah milik pemerintah gitu ya, supaya tidak bermasalah, ya kita minta izin aja. Pak, ini daripada nganggur saya pakai. Nah, kalau mereka oke, alhamdulillah. Kalau mereka enggak oke, dibacakan hadis ini. Piye to, Pak? Monggo, mawat itu kudune dihidupkan ora dipateni nuwi. Monggo pemerintah ra mudeng hadis. Nah, gitu mestinya. Kalau pemerintah paham hadis pasti, "Wah, nggih, terima kasih, Pak. Terima kasih." Cong, nggih. Panjenengan itu memang menghidupkan sunnah, mestinya gitu. Jadi intinya Ihya'ul Mawat ini, Islam itu tidak suka adanya kemubaziran. Tanah kosong nganggur, Islam itu enggak senang. Maka siapa yang punya semangat untuk kerja, silahkan ini dihidupkan, ya. Dibuat tanah di situ, apa, dibuat tanaman di situ, nah, supaya menghasilkan. Nah, itulah fungsi dari Ihya'ul Mawat ini, ya, supaya tidak ada sesuatu yang mubazir. Maka di dalam bab Ihya'ul Mawat itu ada bab namanya bab iqta'. Iqta' itu pemerintah memberikan bagian tanah mati kepada seseorang dari rakyatnya yang bisa menggarap. Ini pemerintah melihat, oh, ini orangnya ini semangat kerja ini. Nah, ini berhak dikasih apa? Mawat. Ini ada tanah mawat banyak ini kamu saya kasih dari sini sampai sini, ini garapan silahkan. Nah, itu begitu. Kalau pemerintahnya yang muslim, apa? Kalau pemerintahnya yang muslim, gimana? Maka
baru itu cuma baru sampai beberapa tahun terus itu pemerintah memelarang pokoknya itu. Doakan ya Allah berilah kehancuran ya kok kehancuran hidayah kehancuran. Ya itu memang anu mereka perlu didoakan mereka. Ada kalanya doakan hidayah atau kehancuran. Sonopo sing pas termonlah. Babul wakaf, bab wakaf. Wakaf itu adalah nama lainnya apa? Sedekah jariah. Contohnya kemarin ada seorang ibu-ibu menghubungi saya. Ustaz, kalau butuh laptop untuk ngajar, saya siap. Oh nggih, saya butuh. Karena laptop saya yang lalu itu sudah lambat nih. Karena saya belinya kan second. Nah, karena dipakai sudah 2 tahun atau 3 tahun saya lupa udah lambat. Akhirnya dia memberikan laptop baru. Nah, saya bilang ini supaya laptop tidak saya jual, ini akadnya dibuat wakaf saja, Bu. Karena kalau akadnya hibah, hibah itu kan jadi milik saya, nah, ini laptop saya bisa cari harganya berapa ini? Kira-kira saya lihat itu 10 jutaan. Nah, kalau 10 juta, boleh kan kalau sudah milik saya jual lagi, dapat uang 10 juta, saya beli laptop 5 juta, mang itu tak gue nikah meneh. Nah, supaya tidak terjadi begitu, saya bilang, pun ini akadnya apa? Wakaf saja. Kenapa niko-niko? Nah, kalau wakaf sudah, saya nggak bisa apa-apa. Ini wakaf, jadi dipakai sampai rusak. Kalau belum rusak, nggak boleh dijual. Ada rusak, dijual, nggak apa-apa. Diganti dengan laptop yang lain. Nah, itu wakaf kayak begitu. Pahalanya mengalir kepada orang yang mewakafkan selama digunakan atau selama barangnya masih ada. 433 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, in qata'a anhu amalu, putus darinya amalnya, illa min thalath, kecuali dari 3 perkara. Satu, sadaqatin jariyah, yaitu wakaf ya, sedekah yang mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu dimanfaatkan. Au walidin sholih yad'ulah, atau anak sholih yang mendoakan untuknya. Jadi manusia kalau sudah mati, otomatis pahalanya tidak mengalir lagi. Itu yang dimaksud ingqata'a 'amaluh. Amalnya putus, maksudnya apa? Pahalanya yang putus. Sedekah jariah, pahalanya enggak putus. Misalnya ini mic ini ada yang wakaf ya. Nah, maka pewakaf mic ini meskipun dia sudah mati, selama mic ini masih dipakai, maka masih mengalirkan pahala. Tanah ini kan masjid wakaf ini ya. Nah, ini selama masjid ini masih ada, maka pahala mengalir kepada yang wakaf. Karena itu pernah saya baca itu satu tulisan mengatakan semua sahabat Nabi tidak ada satupun kecuali punya wakaf. Karena itu mari kita berpikir bagaimana masing-masing kita punya wakaf. Dan itu mudah. Misalnya ada pesantren di Karang membuat pesantren. Nah, kita urun meskipun misalnya hanya bisa 100.000, enggak apa-apa. Nanti ada lagi pembangunan masjid di mana? Nah, kita bisa urun 100. Urun 100. Ada lagi di mana? Pokoknya di mana-mana kita telecek-telecekkan apa itu? Wakaf-wakaf ya. Supaya kita mendapatkan pahala terus-menerus meskipun kita sudah mati. Kita sisihkan uang kita. Kita kerja satu bulan dapat berapa? Nah, misalnya dapat 2 juta. Nah, 2 juta jangan dihabiskan. Sisihkan untuk kita mencari kesempatan wakaf. Kira-kira dari 2 juta diambil 100 ribu itu bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Berarti berapa persen nih? 5% tadi. Seperti petani. Berarti enggak apa-apa, bisa. Nah, kita harus mikir, karena apa? Masing-masing kita enggak tahu kapan kita mati. Sekarang kita misalnya usia 30 atau 40 misalnya. Nah, bisa aja 41 itu malaikat sudah siap-siap. Jadi 41 det. Bisa aja kan? Maka kita harus siap-siap nih dengan cara sedekah jariah. Ilmu. Nah, ilmu ini bisa untuk mencari pahala. Karena itu saya punya program tafsir Al-Quran sehari 1 halaman. Itu rencananya itu tafsir akan dikatamkan 30 juz. Nah, maka siapapun yang butuh tafsir nanti bisa melihat apa di YouTube dari program tersebut. Program tafsir ada, Bulughul Maram sudah selesai. Riyadhus Shalihin insya Allah akan dibuat. Nih.
Jadi syarah tafsir Quran 30 juz, syarah Bulughul Maram, syarah Riyadhus Shalihin, begitu supaya jadi rujukan gitu. Atau anak soleh. Nah, anak soleh ini selama dia mendoakan kita, maka pahala apa derajat akan naik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, naik. Didoakan lagi naik lagi terus begitu. Karena itu dalam Islam kita disarankan untuk punya banyak anak. Kalau bisa seperti Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu punya anak berapa? 12. Ahada asyara kaukaban, 11 bulan, apa 11 bintang. 11 kaukaban bintang. Nah, itu tambah satu lagi Nabi Yusuf berarti 12. Nah, bagus itu. Anak 12. 12 itu sak pinten ini jenenge? Napa? Ah, anake sak lusin. Anak piro sak lusin kan cakep nih. Anak piro loro kok sak kemen. Kalau dua itu mestinya bukan anak tapi istri. Istri berapa? Dua, cocok. Anak yo 12 atau 20 gitu. Kita lanjutkan 434. Iya. Ya. Selamat gunakan. Nah, ketika kita sedekah, nah, kita ini di keramik gitu ya. Saya berikan itu keramik tak berikan. Nah, di sisi lain baru satu tahun ganti. Nah, itu apakah terputus di situ? Saya sarankan jangan ditetel, tapi ditumpui supaya tetap berpahala. Tapi kalau diteteli, dibuang, ya sudah, selesai sudah, habis loh, no? Udah nggak bermanfaat lagi. Andai kan tidak bisa ditumpui, biasanya teteli, nggak apa-apa teteli, tapi dimanfaatkan, misalnya untuk uruk daerah apa itu, pinggiran masjid misalnya, nah, masih ada fungsinya untuk masjid. Nah, dulu pernah kan mau dirombak masjidnya, orang-orang pada nggak terima, gimana wakaf saya? Ini kalau dirombak wakaf saya gimana? Akhirnya saya tengahi, gini Pak, yang sudah wakaf tenang, tidak usah gusar. Kenapa? Ini masjid dirombak hanya diperbaharui supaya lebih bagus, supaya lebih nyaman. Tapi barang-barang tidak ada yang dibuang. Tembok yang digempur, enggak dibuang. Tapi untuk nguruk. Akhirnya sepakat semuanya, udah selesai masalah. Jadi enggak usah dibuang. Kita memperhatikan juga hak-hak orang-orang yang mencari pahala dengan wakaf tadi. Itu termasuk juga tanya itu loh, kalau misalnya tanya kayak gini besok mau dicat gitu, jadi kan akarnya kan sudah tidak digunakan lagi. Itu berarti sebisa mungkin dimanfaatkan. Bisa kan atap itu digunakan untuk apa? Kayu itu bubuk. Nah, bisa. Kayunya dijual buat semen, semennya untuk masjid bisa. Walaupun harganya satu kan? Enggak ada masalah. Tapi kita lanjutkan, ini sudah mepet waktunya. Untuk yang boleh dicuali ini, apakah anak kandung atau anak yang? Iya, anak. Kalau anak angkat itu bukan anak. Menjelaskan bahaya itu jadi nggak diterima atau gimana? Mbah itu sama juga bapak. Anak itu adalah. Ya itu bukan waladin namanya. Ya itu doa orang kepada orang lain tuh sampai, tetapi bukan termasuk waladin solihin ya doulahu. Paham ya? Tetap sampainya sampai, tetapi bukan termasuk waladin solihin. Karena waladin tuh anak. Mengirimkan doa pahala ke orang lain juga. Bukan mengirimkan doa pahala, mengirimkan doa. Jadi mendoakan Pak Le ya sampai. Bahkan mendoakan seluruh umat Islam sedunia itu ya sampai. Ya Allah ampunilah yang sudah mati di antara umat Islam. Sampai doa kita. Dalilnya dalam Al-Qur'an walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tapi bukan waladin saleh. 434 wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala asaba Umar radhiyallahu anhu ardan bi Khaibar. Umar mendapatkan tanah di Khaibar. Fa'atan nabiyya, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'miruhu, minta saran dari Nabi, fiha, dalam tanah tadi.
Faqala ya Rasulullah, inni asabtu ardon, saya mendapatkan tanah di Khaybar, lam usib malan qattu, saya belum mendapatkan harta sama sekali, huwa anfasu, dia itu lebih mahal, lebih mewah, indi di hadapanku, minhu, daripadanya. Qala, Nabi mengatakan, ing syi'ta, jika kamu mau, habasta aslaha, kamu wakafkan pokoknya. Jadi nama lain dari wakaf itu adalah habas. Wa tasaddaqta biha, dan kamu sedekahkan dengannya, yaitu sedekahkan dengan hasil dari buah-buahannya. Qala fa tasaddaqa biha Umar, maka Umar pun menyedekahkan hasilnya. Annahu, bahwasanya la yuba'u asluha, tidak boleh dijual pokoknya, pohonnya itu enggak boleh dijual. Wa la yuraf, tidak boleh diwariskan. Wa la yuhab, tidak boleh dihibahkan. Fa tasaddaqa biha 'alal fuqara wa fil qurba, maka dia bersedekah dengannya untuk orang-orang fakir dan untuk para kerabatnya Sayyidina Umar. Wa fir riqab, dan untuk para budak-budak. Wa fi sabilillah, dan untuk sabilillah, termasuk ngaji ini sabilillah. Nah, sehingga kalau ngaji ini ngambil dari buah-buahnya Sayyidina Umar, boleh enggak? Boleh, tapi ngaji ngantuk isra oleh. Ngaji sing tenangan ya sing oleh. Nggih, boten nomor ngantuk, jenenge bengi-bengi pun ngantuk. Wa ibnu sabil, dan untuk ibnu sabil yang kehabisan bekal di perjalanan. Wa dhaif, dan untuk tamu. La junaha, tidak ada dosa, ala man waliyaha, bagi orang yang mengurusi wakaf tadi, ayakula minha, untuk makan darinya bil ma'ruf, dengan baik. Jangan ngambil banyak-banyak ya, ngambil seperlunya. Wa yut'ima shadiqan, dan dia memberi makan kepada temannya, ghairu mutamawwilin malan, tanpa menjadikan sebagai modal atau sebagai apa? Harta simpanan. Muttafaqun 'alaih. Walafdu li Muslim, wa fi riwayatin al-Bukhari, tasaddaq bi asliha, kamu sedekahkan pokoknya, la yuba', tidak boleh dijual, wa la yuhab, tidak boleh dihibahkan, walakin yunfaq samru, tetapi diinfakkan buah-buahannya. Hadis ini menunjukkan bolehnya wakaf tanaman, apa? Kebun. Hadis ini menunjukkan juga bolehnya wakaf kepada kerabat-kerabat sendiri. Hadis ini menunjukkan juga bolehnya wakaf dengan memberikan syarat. Syaratnya di sini Sayyidina Umar, untuk orang fakir, untuk kerabat, untuk budak, untuk sabilillah, untuk ibnu sabil, untuk tamu. Berarti selain dari ini enggak boleh. Misalnya untuk acara reuni, orang oleh. Karena enggak masuk sama sekali. Maka ada kaidah mengatakan al-waqaf ala niyatil waqif, ala syartil waqif. Wakaf itu harus disesuaikan dengan syarat dari pewakaf. Pewakafnya mengatakan untuk masjid, jangan untuk selain masjid. Pewakafnya untuk madrasah, jangan untuk selain madrasah. Ngoten. 435 terakhir. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ba'atha, telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar, Sayyidina Umar, ala sadaqah, terhadap zakat, maksudnya jadi amil. Wa fihi, fa amma Khalid, adapun Khalid bin Walid, faqad tabasa, maka dia sudah menghabis, habis tadi apa? Wakaf. Adra'ahu, baju besinya, baju-baju besinya, wa atadahu, dan alat-alat perangnya, fi sabilillah, untuk sabilillah. Muttafaqun alaih. Jadi maksudnya gini, Sayyidina Umar ketika dijadikan amil zakat, dia lapor tiga orang. Ya Rasulullah, tiga orang enggak mau membayar zakat. Siapa aja? Satu Abbas, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua Khalid bin Walid. Yang ketiga Abdullah bin Jamil. Maka Rasulullah menjelaskan, kalau Abbas itu dia sudah bayar zakat untuk 2 tahun, jangan ditarik lagi. Adapun Khalid, Khalid itu barang-barang yang ada di rumahnya itu bukan barang jualan itu. Itu barangnya memang banyak, tetapi itu barang wakaf. Nah, dikira Sayyidina Umar dia punya banyak baju besi, itu dia jualan baju besi, padahal enggak. Dia punya baju besi banyak betul, di rumahnya banyak sekali, tetapi ini sudah diwakaf untuk sabilillah. Begitu ada jihad, semua baju besi ini dibawa nih, silahkan pakai, siapa yang mau perlu pakai saja, gratis, enggak usah bayar. Nah, itu Sayyidina Khalid. Kemudian satu lagi tadi Abdullah bin Jamil. Nah, itu memang dia orang yang tidak mau syukur. Dulu dia miskin, setelah diberi kaya oleh Allah tidak mau zakat. Nah, maka di sini Nabi menjelaskan bahwa barang wakaf tidak ada apa? Zakatnya. Meskipun banyak. Misalnya saya punya mobil 100 misalnya.
Nah, maka ada amil zakat mengambil apa zakat mobil saya. Enggak boleh, oh ini mobilnya untuk wakaf semua kok. Ini semua ustad-ustad dari Wonosari maupun dari manapun juga. Kalau mau kemana-mana udah silahkan pakai. Mau untuk ngajar boleh, mau untuk piknik karena keluarga juga kadang-kadang butuh rekreasi biar fresh mikirnya, ya boleh. Mau untuk ngelamar istri ke dua ya soleh wes. Pokoknya sing berpahala ya tak izinkan udah. 100 mobil di rumah saya bebas siapa yang pakai monggo. Niki anu lho, angan-angan lho, bukan tenanan, bukan, saya enggak punya. Maka do moroning rumahku kaget lho. Andai kan saya punya 100 mobil saya wakafkan, itu enggak boleh kemudian ditarik zakatnya, oh, udah diwakafkan ditarik zakatnya. Lalu ditarik pajaknya apa? Pajak. Nah, pajak itu sebenarnya enggak ada dalam Islam. Tapi jumhur ulama berpendapat pemerintah boleh narik pajak dengan syarat pajak itu dikembalikan untuk maslahat para masyarakat. Pajak motor untuk apa? Ngalus ke dalan. Nah, motor diambil pajaknya dalane grunjal, dolim. Untuk makan mereka enggak boleh, harus kembalikan kepada rakyat. Nah, saya pernah kan bilang sama Ustaz Harisuddin itu. Saya itu enggak pernah bayar pajak motor. Apa? Wong dalane rata walus nih. Nah, maka dia mengatakan, "Ya ora apa-apa Mas, ra bayar pajak, tapi yang dalane grunjal aja ngresulo." Diwale. Pinter juga dia. Ini karena sudah 8:30 lebih kita cukupkan nih. Subhanallahi rabbil hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.